Halo, selamat pagi. Hari ini saya mau melanjutkan gambar ini, gambar nyari Bali dan Barong. Di sini ada Barong nanti, Barong Bali. Ini lukisan pesanan untuk guru masa kecil dulu. Beliau bukan guru formal ya, tapi dia beliau orang yang mengajari Pak Apri secara tidak langsung menari dan melukis. Ya. Pak Apri pilih penari karena dia guru tari juga, pemilik grup tari gitu di kampung. Oke, kita mulai. Nanti kita selesai sekitar jam 10.30. Oke, kita ya. Barongnya tuh saya ambil dari internet, tapi saya buat beda angle-nya. Bentar. Angle-nya dia bukan menghadap ke sini ya, dia menghadap ke sana, tapi bisa diubah kotak api itu bisa dirubah gambarnya ini, tapi Mr. Apri rubah arahnya, arahnya dirubah ini agak-agak. Nah, kita mulai. Oh ya, terapi pakai akrilik merek Sakura dan merek campur ini. Ada merek pula, ada Vitek campur. Tapi buat warna hitam campur warna putih campur warna merah untuk matanya. Kalau melukis memang harus sering banyak mencampur warna supaya warnanya lebih natural. Di sini ada Barong. Ini warna merah masih. Barong. Jadi campur warna lebih gelap. Ini ada seperti kain penutup. Barongnya juga dipakai begitu, jadi ada orang di dalamnya. Bye.
kuasnya terapi banyak, terutama 3-4 ini kuas yang terapi pakai. Besar banget, kecil cuma seperti ini. Dia lebih lembut, teksturnya lebih lembut, supaya lebih bisa merata warnanya. Yang lainnya warnanya ini dia merah ya, posisinya merah warnanya. Buat matanya besar. Buat semuanya dulu ya, garis besarnya seperti ini. Jadi dia dengan gigi. Di sini juga, di sini juga, di bawahnya juga. Ini tapi bentuk dulu supaya lebih mudah gambarnya. Untuk dasarnya lah. Ini ada bunga. Hiasan telinga, seperti itu. Tapi nggak tahu siapa ini yang ada satu orang. Ini kita buat di atas ini juga ada lebih kecil ya. Di atas ini terus di sini. Kita buat garis besarnya dulu supaya lebih gampang mewarnainya. Dia banyak kain dipakai untuk di sini banyak kain ya. Dia ada kain di sini untuk warnanya agak-agak putih. Warna dasarnya semuanya merah ya. Hidungnya semuanya warna merah, jadi lebih nanti dicampur lagi warnanya. Ini masih sama dengan warna. Jadi dicampur. Campurannya warna coklat, warna merah yang lain, atau warna kuning juga campur. Supaya ada bedanya satu sama muka sama apa tuh, bibir. Biasanya agak kecoklatan ya. Campur begini untuk membuat gradasi warnanya.
sekali lagi, kalau melukis harus banyak mencampur warna ya, jadi harus pelan-pelan. Sampai dirasa warnanya penuh, tapi ada gradasinya. Ya, dasarnya merah memang. Warna bukan itu merah. Waktu menggambar di sini juga, cakar-cakar, maksudnya warnanya bertipa-tipa, memang begitu. Di sini, belum rapi. Tangan ini belum rapi, tangan ini belum rapi, sama yang di sini belum. Ini perlu dirapikan lagi, di sini juga belum. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 yang belum. Ya. Terus, barongnya ini. Ada warna, maksudnya ada di bawahnya ini dia banyak rumbai-rumbainya tuh. Kalau yang aslinya, kalau nggak salah, dari semacam ijuk tuh ya, tapi warna putih dia. Dicat warna putih atau gimana, kayak nggak tahu. Pokoknya seperti ijuk ya. Ini aslinya nanti warna kuning, jadi untuk gradasi warna dibuat warna merah dulu, kekuning-kuningan ya, kayak seperti warna emas lah. Warna emas ini yang lihat di sini. Ini juga mulanya warna merah, terus pas dikasih warna coklat, terus warna kuning. Jadi kesannya warna kuning yang bergradasi, walaupun belum sempurna, tapi ya sudah terlihat seperti kain. Memang ini tujuannya ya. Dasarnya seperti tuanan, agak merah dulu, merah kecoklatan lah. Di sini juga ini kurang lagi. Dia banyak pernik-pernik. Kalau di penari Bali itu memang pakaiannya benar-benar banyak perniknya. Ini di kain hitam yang di sini menutupi yang di bawah ini, ada yang ke kanan ke kiri seperti itu. Terus banyak kain-kain yang di sebelah sini tuh banyak kain-kain. Di sini banyak kain. Ini ya. Terus ada warna putih di sini supaya tidak terlalu putih, tapi apa kayak warna ini. Ini untuk rumbai-rumbainya ya, seperti ini dia. Supaya cepat pakai crayonnya, pakai pas yang besar. Dia aslinya putih campur kecoklatan ya. Ini masih dasarnya. Dasarnya dulu. Kalau di yang luar ini jarang besar kalau ya, ini seperti itulah. Ini putih dia, tapi ini Mr. Amri suka pakai warna ini dulu. Jadi dia apa bulunya tuh. Anjingnya tuh gak mau. Ini sampai di sini ya, sampai di belakang ini.
ada yang dimainkan dua orang, ada yang satu orang, sama seperti barongsai. Sekali lagi kalau arah kuas ini kita sesuaikan garis. Kalau garisnya ini cembung, berarti dari tengah seperti tadi Pak Afri buat ini seperti ini. Jadi dari sini dia ke atas, terus seperti itu. Mister Afri buat terang biar jelas ya. Di sini ke bawah seperti itu. Jadi seperti ini. Ya. Nanti aslinya dia warna putih, nggak apa-apa. Dia kan putih-putih campur-campur coklat campur-campur banyak warna dia. Hitam juga. Terus di punggung-punggungnya ini banyak kain, banyak lipat, banyak kain. Paling mahal luar biasa. Di sini dia pakai apa namanya? Ada seperti mahkota, memang mahkota bukan seperti mahkota, memang mahkotanya. Ini warnanya ini ya. Ini Pak Afri buat dasarnya, dasar warnanya dulu, nanti ditimpa-timpa hasil akhirnya. Ini berwarna merah, wajahnya ini keputihan, campur hitam-hitam seperti itu. Nanti cahaya Pak Afri usahakan dari sini. Dari sini. Ya. Sekali lagi, melukis itu prosesnya nggak perlu buru-buru. Ini mahkotanya. Mahkotanya juga warnanya dia kekuningan ya, ini untuk dasarnya supaya nanti ada gradasinya. Ya, mahkota miring karena posisi badannya dia miring. Dan mahkota terus ada biasanya ini apa? Seperti ini dia tiga kali. Terus di sini ada kain. Ini lipatan kain banyak banget di punggungnya ini. Di sekitar, terutama di sekitar kepala ya, banyak lipatan lain. Di ujungnya juga, di ujung sini dia ada seperti mahkota tuh, tapi untuk ekornya juga warnanya sama seperti ini dia di sini kecil ya, naik ke atas dia ya, kelihatan ini apa seperti itu. Jadi Pak Afri buat dia ada kontak mata seperti ini. Terus di sini nanti ada pura, ada mungkin bunga di sini, bunga kamboja ya. Di sini kesannya nanti gelap. Ada warna hitam. Untuk apa ya? Untuk memberi aksen bayangannya penari ini. Di sini gelap. Nah, sampai ini kan tapi buat warna gelap ini kurang rapi, masih di sini gelap juga. Ini gelap. Langsung aja biar cepat. Nanti dibagi-bagi gelapnya ya. Antara kalau buat bayangan itu ketebalannya harus sama ya, seperti waktu Pak Afri buat pantai itu ada bayangannya masih kurang rapi tapi udah mendekati, karena itu buru-buru juga waktu itu. Di sini
Nah, ini di mix nanti ada di sini ada tangga. Tangga di sini ada Google. Google. Seperti itu. Di sini ini tahap kedua bentuk dasarnya dulu supaya kelihatan apa yang mau dibuat. Seperti itu, ini juga ada semacam untuk menaruh sesaji dan apa itu biasanya kalau orang Bali itu abu yang sudah meninggal di sini. Ini lebih gelap yang terang. Ini terlalu cair ya, tapi aduh, terlalu cair. Keistimewaan cat ini dia kan air campurannya, akrilik itu campurannya air. Tapi hasilnya seperti cat minyak, tapi dia pakai air. Itu sukanya Pak Adri. Cuman ada keistimewaan kalau di sini dia agak-agak kasar ya warnanya dan harus cepat. Kalau di cat minyak keringnya lama, terutama yang Pak Adri beli itu yang biasa ya yang nulis. Kalau yang lebih mahal mungkin lebih cepat, tapi belum punya lah. Sini lebih gelap ini. Ini masih belum gelap ya, ini masih warna terang. Seharusnya di sini warna terang. Ini tapi buat warna dasarnya dulu. Masih belum terlihat. Itu. Semakin ke bawah semakin gelap dia ya, untuk membuat aksen ini. Apa? Saya dari sini gitu. Di sini semakin gelap lagi. Gelap. Hitam. Jadi hitamnya banyak pakai. Ini langsung aja ya dia cepat. Ya gelapnya nggak terlalu hitam dibanding nanti yang di bawah untuk bayangan tubuhnya. Ini. Dasarnya itu dirapikan. Biasanya kalau aku melukis seperti itu, buat dasar-dasarnya dulu. Walaupun nanti ini kan warna putih, ini Pak Abi buat warna pink. Nah nanti sedikit-sedikit pinknya tuh masih ada, tapi dia dominannya warna putih sama coklat malah. Agak-agak hitam sedikit, nanti dicampur warna yang lain ya, ini masih dasarnya. Nah untuk merapikan yang ini pakai kuas yang kecil, untuk merapakan pakai kuas yang besar seperti itu. Dirasa perlu ada bunga tapi kayaknya terlalu banyak kan buat hitam aja di sini. Oh.
konsentrasinya. Guru atau orang yang mau kenal lukisan itu, dia tidak sekolah formal, apalagi sekolah seni, enggak. Dia cuma mungkin SMP atau SD, saya nggak tahu, sekitar itulah. Cuma dia darahnya seni. Walaupun dia petani, dia juga guru kelompok kesenian, juga melukis juga. Kadang-kadang ada yang minta tolong buat tak lukisan sama dia. Tapi udah lama gak berkomunikasi, udah lama banget. Kemarin dia ada kontak, terus telepon. Ini tapi langsung taruh di tembok karena frame-nya nggak ada. Kemarin papi buat yang gede itu pakai cat minyak rencananya, ternyata cat minyak habis. Besar banget itu 1 meter, memang papi mau buatnya untuk dia 1 meter lebih gitu. Panjangnya 1 meter lebih, ternyata cat minyaknya habis, jadi papi pakai cat akrilik gitu. Lain kali nanti kalau ada cat minyak papi buat yang lain. Udah terlanjur papi buat itu malah 2 orang. Warnanya ternyata habis, tapi nggak periksa dulu. Ini juga habis. Kemarin beli ternyata susah di sekitar sini, nggak ada yang jual khusus untuk lukis, nggak ada. Di pabrik muter-muter. Sampai akhirnya ketemu akrilik aja lah, dan nggak ada. Nah di sini ini hitam campur hijau, sekali lagi ditimpa-timpa seperti ini sampai dirasa pas di hati ya, gelapnya. Semakin ke bawah semakin gelap, tapi juga gelapnya nggak black banget gitu, dicampur-campur warna yang ada di sini, warna hijau, warna merah. Jadi kalau secara kasat mata dari jauh hitam, tapi kalau didekati ada banyak warna. Ini ada hijau-hijaunya, memang disengaja. Jadi dari jauh dia kesannya hitam, tapi sebenarnya enggak. Ada merah-merahnya juga. Jadi dia banyak warna. Yang lukisan-lukisan itu cuma pakai arang, benar-benar arang dapur itu, terus pakai spidol, pernah pakai cat juga pernah sekali, tapi sudah mendekati mau pindah, tapi udah mau bisa gitu. Ini ada warna coklat juga. Jadi semuanya yang dominasi warna hitam. Seperti ini. Jadi dia kesannya gelap, tapi di atas terang juga. Thank you.
kita rapikan pakai warna kuning. Nah, kalau aku merapikan benar-benar harus ekstra pelan-pelan. Kalau melukis itu enaknya kita bisa menciptakan sesuatu yang versi kita, itu yang paling enak. Ada kenikmatan tersendiri waktu kita bisa kita buat orang-orangnya tangannya seperti ini atau suasana seperti ini, kita tercapai gitu, rasanya agak-agak enak ya. Walaupun kalau Pak Api nggak pernah puas kalau melukis. Belum pernah Pak Abi melukis puas, ini hasilnya bagus, belum pernah. Setelah jadi itu pasti terpikir, oh itu kurang pasti gitu. Makanya kadang-kadang udah di tanda tangan masih diocek-ocek aja, masih terus aja gitu. Karena apa? Belum pernah merasa puas. Ini sebenarnya banyak nih ya, Pak Abi beli yang satu set seperti ini ya, puasnya ya banyak. Jadi mau pakai yang mana? Ada untuk merapikan atau yang lebih besar, ada tinggal dibuka seperti ini, nggak terlalu mahal juga. Kalau mau pakainya awet ya bisa sampai lama banget, nggak rusak. Ini warna yang untuk kuning ini sama seperti buat warna yang di sini. Jadi ada warna merah, terus ada warna oranye, terus nanti baru warna kuning. Nah seperti ini. Ini benar-benar satu-satu kalau Pak Abi buatnya. Setiap orang mungkin caranya beda-beda ya. Kalau Pak Abi lebih suka yang seperti ini. Jadi mencampurnya di sini gitu. Kalau orang lain mencampur di paret, jadi baru ditaruh. Kalau Pak Abi enggak. Di paret itu cuma untuk meratakan aja itu. Jadi warnanya jadinya di kanvasnya ini. Merah, tipe oranye, nanti tipe kuning gitu. Jadi ada yang kuning di sini. Sampai benar-benar semuanya tersentuh ya. Tapi kan karena cahaya dari sini, berarti yang di sini cerita lagi. Buat lebih berkilau, mungkin warna putih atau warna kuning terang. Saya nggak tahu siapa yang di sini ya. Mungkin tulis sesuatu biar tahu saya siapa. Okay.
masih dia kan. Jadi sebenarnya dulu mau beli kanvas, ternyata pabrik pesan sama orang, orangnya nggak tahu, nggak tahu tentang seni, ya ibu-ibu biasa gitu. Pabrik beli kanvas belacu itu kesannya tuh, dibuat kasih kain mori panjang banget lagi 6 meter kalau dulu, sisanya itu aduh belinya kain belacu di kasih kain mori nggak kepake sama sekali. Ya guru-guru apa ini, tapi sebut guru sebenarnya kalau manggil sih biasa Pak, tapi kalau bahasa Indonesia ya paman gitu. Tapi bagi Pak Apri dia guru walaupun belum pernah secara langsung. Bahkan beliau merasa di bawah Pak Apri kemampuannya gitu. Dari dia cuma bilang, coba kamu buat gambar seperti ini, ada harimau di sini lagi berantem, di sini ada pemburunya, di sini ada gitu. Walaupun dia merasa di bawah pati gitu, kalau padahal menurut aku memang pintar, bagus kan. Lagi ini warnanya dari merah nanti dari ini sampai dominan putih, cuma dibuat gradasi seperti ini versi papi atau cara papi seperti itu melukis enggak mau ribet-ribet, kecuali nanti pas buat ininya ya apa motifnya ini. Itu kayak ini tepat. Kemarin tadi buat ini dari jam pengen live streaming tapi nggak bisa karena waktunya nggak tepat ya. Jadi waktu itu pagi, tapi mesti gua ada remat juga, tapi pas pengumuman dulu terus waktu beli kacang, pulang sekitar jam 1:30 itu. Berarti jam 2 mulai sampai jam 5:30 ini jadi. Tapi juga nggak berpikir harus jadi gitu, nggak cuma ya lukis aja gitu. Matanya masih perlu dibuat lebih, masih nanti pas finishing. Terus warna putih, ada kecoklatan juga ya.
tetap bisa live streaming, tapi lebih sibuk karena sudah berdua ya. Kadang patah-patah sinyal. Tapi kemarin mau pesan yang satu botol itu yang besar tuh, per botolnya tuh 65 atau berapa. Tapi dia cuma warna hitam, putih, biru, kuning, hijau, 5 warna, 300 berapa kan. Tapi mau pesan tapi nggak bisa dikirim sehari itu, nggak jadi. Tapi bisa tanya gitu, bisa bosen nggak, kenapa? Nggak bisa. Lebih enak itu kayaknya, lebih awet juga ya. Ya agak-agak campur putih abu-abu ya. Kali lagi ini timpa-menimpa sampai dirasa ya putihnya juga gak terlalu putih mencorong ya, tapi cuma sedikit yang kelihatan mencorong. Agak abu-abu. Nah, butuh apa ya? Kesabaran. Dan yang pasti try. Coba terus. Jadi kamu buat tangan seperti ini dari angle dari sini gitu. Enggak bisa. Coba lagi. Sampai benar-benar lihat agak aneh, tapi kalau orang lihat tangannya sendiri, oh benar. Biasanya kalau belajar paling gampang dari tangan gitu. Misalnya ada orang duduk 3-5 orang gitu, kamu boleh gini, ini John, ini kamu, ini Romana, ada ini apa begini, oh tumpukannya begini gitu. Lebih gampang daripada dibuat flat seperti berjajar itu, kurang menarik lebih banyak. Nanti tunggu waktu kering dia untuk membentuk putih. Di dasar-dasar ini kan ada warna hitam, kegelap apa gelap pokoknya dia. Warna-warna putih ini dia. Merapikannya nanti pakai warna yang lebih gelap ya. Jadi kan rumbai-rumbai satu-satu sebetulnya. Cuma rumbai tapi memutar gitu. Saya nggak tahu reaksi
reaksi nanti dia waktu melihat lukisan nggak tahu sih, karena dia nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, jadi dia nggak tahu. Nanti pas tahu pas aplikasi ini, nggak tahu saya ekspresinya nanti gimana, apa suka atau enggak, saya nggak tahu. Yang pasti dia pasti pintar, cuma orangnya merendah, nggak ada sombong sekali, makanya pasti suka. Sebenarnya pinter tapi pura-pura nggak bisa, tapi dia bukan pura-pura, pura-puranya nggak terlalu kelihatan gitu. Dia suka memberi dorongan ke orang tuh bagus, maka muka dia buruk. Walaupun dia nggak pernah ngajari pari, termasuk menari juga dia nggak pernah ngajari pari, cuma lihat dia ngajari orang gitu. Terus tahu-tahu papi ikut, tapi nggak pernah ngajari, cuma melihat dia gitu. Ini di sini ini banyak pernik-perniknya ya, banyak permata ini. Luar biasa kalau di Bali ini. Di pakaiannya tuh banyak pernik-perniknya, bahkan kalau yang untuk tingkat ada kasarnya, ada kasar-kasarnya, mungkin nggak tahu apa. Bisa dari emas dan batunya benar-benar permata gitu. Makanya mahal banget, bisa ratusan juta harganya. Juga belum ya, kesannya kuning banget di sini nih, kuning banget. Semuanya ini tumbuh kering, timpa lagi, tumbuh kering, timpa lagi gitu. Benar-benar merasa pas di hati. Bintanya nanti nutupi kaki bisa ya di sini bintanya. Jangan nutupi kaki nanti kalau nggak ada sih. Kalau tidak punya alat itu. Oh ya, untuk melukis juga jangan nunggu semua alat ada gitu, enggak. Pakai apapun bisa, pakai pensil, pakai pasir, pakai apapun bisa. Jangan nunggu besok kalau udah punya cat, besok kalau udah punya jalan, mulai aja langsung pakai yang ada. Adanya pensil, pakai pensil. Adanya arang, pakai arang. Adanya spidol, pakai spidol. Kalau takut salah, dikonsep dulu. Kalau benar-benar takut salah lagi, jiplak. Jiplak juga bagian dari belajar atau teknik melukis, nggak apa-apa. Nggak salah kan jiplak. Dalam gambar, tracing kan namanya. Jadi kamu ada cahaya, taruh di situ, tracing. Nggak apa-apa. Itu bagian dari
Tapi kalau untuk Pak Apri suka pakai cat akrilik karena pakai cat minyak tuh bersih ini repot, terus berbau, terus panas di tangan juga. Kalau ini kan enggak, cuma kayak yang kayak jeli aja. Cuma nilai apa ya, usia lukisan saya nggak tahu berapa berapa tahun memudarnya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau cat itu dari tahun 2017 masih bagus, tebal burung. Cat air, cat minyak memang mungkin lebih lebih awet, pas juga belum tahu, belum, belum pernah memperhatikan itu. Yang pasti setiap setiap apa media yang kita pakai itu memang apa, punya keistimewaan masing-masing. Cetair, kaminya, akrilik itu punya punya keunikan masing-masing. Punya nilai lebih, bahkan krayon kalau dibuat versi yang profesional gitu, lukis pakai krayon juga bagus-bagus aja. Terutama yang merek Pentel, Pentel yang isi 50 apa 80 sampai lupa. Itu lebih lebih benar-benar kelihatan bagus. Walaupun cuma pakai krayon enggak masalah. Kalau dibuat rapi hasilnya bagus juga. Jadi warnanya bertimpa-timpa ya, sampai dirasa benar-benar pas. Tapi untuk eksekusi terakhir tetap warna hitam karena untuk membentuk itu ya, tapi ketebalannya harus berarti kan enggak semuanya sama, sama kayak spidol itu enggak ada berarti bisnya disesuaikan. Tapi ini tetap pakai hitam aku karena warna yang paling gampang tuh untuk membuat untuk dia warna hitam, untuk mempertegas garis maksudnya. Gua nggak kering dulu, tapi dia keistimewaannya memang lebih lebih cepat kering juga. Akrilik benang, kalau saat ini tergantung merek.
Tapi yang dulu biasa pakai akrilik itu memang agak-agak stres juga kan, dia cepat kering, hitungan menit keringnya. Kalau baru pernah suka, tapi lebih suka cepat gitu, kalau bisa cepat gitu, nggak lama-lama. Matanya dia biasa ya, kurang ke bawah, lalu ke atas. Karena dia kan totem, bukan itu. Dia totem. Kemarin memang rencananya mau buat rumah, tapi karena ada pesanan ini kan, jadi tapi nggak bisa nolak juga gitu. Ini masih, kemarin tuh rencananya masih tekniknya seperti ini, teknik yang kita pakai ini pakai cat air, cuma dia gambar rumah. Rumahnya ada cahayanya gitu, jadi ada pohon, ada rumah gitu, rencananya begitu. Ada ini, tapi dudukan ini dulu. Oh, nanti takutnya nggak selesai nanti Desember. Tanya, beliau tanya gitu, bisa jadi gitu, bisa lek, bisa aman. Kalau saya jawabnya kan lek, pak lek, bapak cilek gitu. Terus dari merah, oranye, kuning, tua, sampai kuning perang nanti. Seperti yang saya ingin. Kemudian buruk sih memang. Cuma kalau mau paham lebih gampang ini. Versi cepatnya lebih gampang. Ulang-ulang gak apa-apa tapi cepat gitu. Kopi itu yang
kemasan ya. Masih ada yang di sini belum terdaftar lagi versi yang ini di belakang karena ini kita lihat atau dirasakan ya, sekali lagi melukis itu proses ya, proses menciptakan yang baru ya. Jadi harus diberdasarkan dengan textbook, tapi memang untuk orang yang bukan textbook sama persis seperti ini letaknya di sini enggak. Warna juga enggak mesti harus begitu ya. Sebentar tapi ambil charger dulu. Sebenarnya banyak banget ya hidupnya apa hiasannya sampai dia naik ke atas ini yang ada banyak hiasannya pokoknya dia ekor sebenarnya banyak yang memudahkan kita ya. Kita balik ini bagus. Jadi rusak terbanyak.
Solusinya kurang bagus. Pasti pakai paletnya kaca ini, tapi besar gitu, taruh sipnya juga, paletnya pakai itu nih, bisa dibersihkan juga. Ini kuning campur hitam, tapi dominannya tetap warna hitam karena warna paling jagoan hitam. Buat ada bayangan tapi juga badannya kelihatan. Jadi
kita takut takut orang yang kita sendiri tapi kita bentuk kalau di mukanya mabar bagian katanya apa mudah-mudahan catnya masih ada nanti pas Pak Afi pulang nggak janji saya waktu pulang juga menikah jadi acaranya di pernikahan gitu tapi mungkin nanti kalau ada waktu gitu Pak Afi mau melukis langsung di alam ternyata kesempatan langsung di alam ini Pak Afi bawa sebagainya alat. Kalau ada waktu, suara apa tadi ya? Minyak yang mahal dia cepat kering juga tuh, tapi mereknya merek terkenal juga terus mahal. Cepat ya pakai itu ya pakai hairdryer ada hairdryer.
Terik dia kalau pakai saya. Satu dicabut tapi ini gelap ini. Apa tuh? Ternyata masih kurang kecil untuk mengapikan yang gas-gas kecil ya, dibuat gas-gas kecil. Rambutnya dulu ini memang masih kotor tuh. Proses mencampur warna secara alaminya di situ juga sih, bukan di palet. Sebenarnya ini teknik yang salah atau orang. Tapi kalau seperti itu, kita lakukan yang suka aja. Ada yang ngomong, lukisan pabrik, warnanya belum menyentuh gitu. Campuran warnanya masih mentah gitu. Tapi kelihatan bagus. Tapi versi rapi mah begini. Tapi lebih suka yang seperti ini. Jadi tidak apa-apa. Itu lebih biasa.
Sorry. Bentar ya. Wah, itu kalau melakukan sesuatu tuh bareng-bareng, sambil nyuci, sambil lukis, itu nggak satu gitu. Jadi semuanya bisa dikerjakan. Tapi nyuci sendiri. Tadi dikasih warna merah, warna segala macam, supaya warna yang putih ini kelihatan gitu. Waktu kita taruh di situ ada kelihatan dia. Tapi kalau kita langsung tadi warna putih, bentuknya ini nggak kelihatan. Bentuknya dia kan sana kemari, kan kiri kanan kiri. Nggak kelihatan seperti itu. Makanya tadi warna yang lain taruh dulu. Nanti masih ada warna hitam juga. Pokoknya terakhir ada warna hitam. Warna hitam. Boleh hitam, boleh coklat, boleh ungu, boleh apa aja lah. Yang penting lebih gelap. Yang video yang pertama tuh Pak edit susah banget tuh, yang di awal-awal tuh. Ternyata kebiasaan buruk tuh memang susah dihilangkan. Tapi mau edit nggak bisa, udah terlanjur ke blur, tapi blur juga belum ada hasilnya. Makan coklat ya. Kalau mau di sini saya kasih nih coklat. Manis banget. Enaknya lagi kalau akrilik, kita ambil air sekali aja, mau keruhnya kayak apa, yang penting dicuci bersih, kita pakai warna putih, tetap warna putih jadinya, itu enaknya akrilik. Ini ambil airnya cuma sekali aja.
bau lagi. Berasa pas. Mudah-mudahan sore nanti jadi. Kalau sekarang ya betul-betul enggak mulai kan, pasti enggak jadi. Karena merapikannya masih lama gitu. Ya, buat detailnya, motifnya itu lebih lama gitu. Dulunya hebat orang-orang yang menemukan bahan-bahan untuk ini. Semuanya dari alam memang sih. Bisa seperti ini bagus. Kata kwelik bahannya dari alam, kata air. Bisa sekarang ada tuh. Kita tinggal pakai aja, gak mikirin lagi buat.
Sampai nanti fokusnya di wajah ini dan wajah ini. Nanti kan menggambarnya penari dan barong. Fokusnya nggak usahakan sih. Kalau orang lain lihat, oh ini bagus, tapi fokusnya di wajah. Masih lakukan saja. Ini maklum karena ya. Karena bukan di frame ya, idealnya pakai frame kayu pasang di situ seperti itulah, terus baru dilukis jadi nggak. Tapi sekali lagi kita mau berkarya atau melukis itu nggak perlu nunggu lengkap yang ada kita kerjakan. Kita ngerjain yang lain, bagian yang lain. Ini perahu ini dia. Kita juga untuk buat. Tapi semua adat ya di Indonesia ini pakaian adat misalnya mahal-mahal yang benar-benar berkualitas ya, bahannya luar biasa semua. Karena sebelum nggak ada warna merah-merah, jadi dia nggak pure kuning, dan hitam juga. Kemarin kita beri motifnya. Ini dari tadi satu siapa ya? Lalu Pak Apri ini Loren. Oh, Loren Siana. Ya, Loren Siana. Waduh. Saya pikir mulai Pak Apri yang baru. Ternyata udah berapa tahun gak ketemu Loren Siana. Tapi apa ya, kata orang harus 1000 subscriber untuk segala macam apa. Kalau lewat PC atau lewat laptop masih bisa, tapi yang mau terus live streaming tiap minggu. Mudah-mudahan seperti itu. Selain langsung buat video kan bisa jadi video juga nantinya setelah selesai.
tidak perlu buat-buat video lagi. Seminggu sekali live gitu loh. Jadi langsung. Dari panitam lukis pakai cat air ini, memang istimewanya masing-masing ya. Cat air seperti ini, akrilik itu gitu. Nah, akrilik, tapi di atas kertas. Mungkin di atas kertas, jadi agak-agak lengkung-lengkung kalau di atas. Nanti itu dia lebih baik. Yang di atas kanvas dia lebih ada ampung baju, tapi ukurannya kecil ini juga nih. Nah ini ada bayangannya dulu, tapi ternyata lebih ya bukan lebih gampang tapi lebih
lebih cepat gitu. Cepat pabrik gambar, terutama yang ini cepat ini. Gak lama ya. Gak banyak yang dibuat juga ya. Cuma bayangannya itu. Laut-laut. Sampai benar-benar di sini ada hitam terus naik agak terang seperti itu. Jadi terus pelan-pelan. Jam 11. Wow, lewat waktunya. Waduh. Terima kasih untuk si Floren dari tadi masih ada di sini. Waktu ternyata udah lewat. Kalau Pak Pis lapar banget. Ternyata 1 jam lewat. Jadinya seperti nanti sore saya usahakan selesai. Mudah-mudahan. Ini ada versi yang video biasa ada, Pak Pri udah rekam. Jadi, tapi ketinggalan di sini nanti. Tahu-tahu udah ada ini nanti. versi live-nya ini. Versi live-nya yang di sini ada, di sini belum ada. Gitu. Di 2 video nanti yang ada di channel Pak Pri. Terima kasih untuk yang Florenciano. Tak bersyukur ya, terima kasih untuk bergabungnya. Sampai jumpa dan waktu tak tutup ya.